You like the thing? You open it. You sleepy. Man. You are very liquid. Hai Sobri Anyong, welcome back to my YouTube channel Muhammad Rolis. Saya Cutka Hamida. Saya Cutka Hamida. Ya, hari ini adalah Happy Muhammad Nur Rolis Day. Aku bikin sendiri nih ya, Happy Rolis Day. Tidak hanya Zodiac aja yang bikin Happy Davin Day, Happy Zayan Day. Aku boleh dong bikin Happy Muhammad Nur Rolis Day. Oke, hari ini aku mau cerita-cerita sedikit nih ya tentang aku ya. Di sini, di keluarga sini ya. Jadi apa itu namanya perjalananku dari awal ke sini ya. Aku di sini tuh udah ada 5 tahunan ya. Ada 5 tahunan dan lewat program G2G ya. Government to Government, jadi pekerja migran Indonesia ya. Resmi yang diselenggarakan oleh BP2MI ya, Badan Pekerja Migran Indonesia. Itu tes dulu bahasa Korea ya, dan aku tes yang kedua baru lulus. Jadi aku pernah gagal itu tes bahasa Korea dengan belajar otodidak sendiri ya. Nyaris sih sebenarnya nyaris lulus, tinggal 2 soal lagi, andaikan betul itu aku lulus. Tapi sayangnya rezekinya belum dapat. Dan aku 2 tahun kemudian baru ikut tes lagi ya. Jadi penuh dengan perjuangan juga ya kesininya. Oh ya, kenapa sih Kak ke Korea gitu ya? Jadi gini, aku tuh suka Korea itu sebenarnya dari suka-sukanya ya, itu dari zaman kuliah ya. Zaman kuliah itu dikenalin sama teman kuliah, ya teman cewek itu. Awal-awal drama Korea sih sebenarnya. Kemudian K-pop, EXO dulu pertama ya. Setelah itu ya suka aja tapi enggak begitu yang hype-hype banget, enggak. Setelah itu vakum banget, vakum lama ya. Aku kerja di Indonesia sudah 8 tahun ya, dan akhirnya aku berkeinginan ke Korea ya. Aku Korea ini juga karena selain aku suka Korea, aku tuh kalau suka itu pasti aku seriusin ya. Jadi aku suka Korea, jadi aku pingin gimana caranya gitu ya bisa ke Korea. Nggak gitu juga sih, karena tuntutan ekonomi ya. Karena tuntutan ekonomi mengharuskan aku juga harus gimana caranya biar kerja dapat uang banyak gitu ya. Jadinya aku juga terinspirasi sama temanku sekelas ya, teman sekelas SMA. Dia udah di Korea 5 tahun dan aku ingin mengikuti jejaknya ya. Selain itu aku juga suka banget sama Korea. Nah, itu akhirnya aku ke sini akhirnya bisa lolos ujian yang kedua kalinya itu. Dengan biaya proses pada saat itu masih 15 jutaan ya. Kalau sekarang udah nggak boleh ya. Sekarang sudah 25 juta ke atas ya sekarang ya untuk ikut LPK sama biaya prosesnya. Dari pesawat, dari biaya ini ya, pulang pergi ke tempat tes itu ya. Tempat tes preliminary training itu kan penuh dengan transportasi ya. Kayak gitu. Dan pertama kali aku ke Korea itu dulu aku nge-vlog ya. Sebenarnya YouTube pun udah tahun 2010 ya. Udah tahun 2010, cuman aku vakum lama dan mulai aktif lagi tuh pada saat di Korea pertama kali. Pada saat itu aku buat coba vlog wisata-wisata atau jalan-jalan ya. Cuman belum ada peminat. Setelah itu beberapa setengah tahun kemudian aku coba vlog tentang Korean meet and greet ya. Meet and greet with Korean artist. Jadi
artis Korea apa saja yang meet and greet di promosi film itu biasanya aku hampir tiap bulan itu, hampir tiap minggu atau tiap bulan tuh aku upload sebenarnya di YouTube. Ada kadang banyak, kadang ada banyak viewsnya, kadang enggak ya. Mungkin karena enggak fokus ya, karena memang banyak artis dan audiensnya kebanyakan orang Korea, karena judulnya juga aku pakai judul Korea ya, karena itu kan acara-acara event-event event-event di Korea yang belum tentu orang Indonesia itu tahu. Tapi ternyata juga ada juga orang Indonesia nyempil komen yang suka sama artis A gitu ya, sehingga sampai judul-judul Koreanya aja mereka tahu ya, ada juga. Gitu. Nah, setelah itu udah berapa ya? Udah tahu sampai tahun ketiga ya. Nah, tahun ketiga itu aku baru menyukai K-pop beneran, itu diawali dari BTS ya. Pada saat itu konser di sini ya, konser di Seoul, Permission to Dance, itu mencintai BTS pertama kalinya, dan kalau aku sudah mencintai itu, biasanya aku selalu ini ya, berusaha gimana caranya biar dapetin tiketnya, event-eventnya, kayak gitu. Dan alhamdulillah, aku udah dua kali ketemu BTS, pada saat itu di acara Music Bank ya, jalan keluar sama di konsernya. Di war tiket itu padahal gratis aku dapat gitu ya. War tiket sendiri di warnet itu dapat padahal saat itu gratis. Alhamdulillah bersyukurlah banget ya, itu jarang banget yang bisa dapetin tiket BTS tapi bisa ya. Terus apa lagi? Abis BTS itu aku kan dia wamil ya. Akhirnya datanglah Zodiac ini. Zodiac ini sudah hampir satu tahunan ya, kan sudah satu tahun debut, jadi awal debut aku ikutin ya, debut sudah berselang 2-3 minggu itu aku mulai ikutin ya, pertama bertemu Zodiac dan khususnya Zayan ya, karena aku tahu Zodiac dari Zayan tentunya, sudah viral kan beritanya, itu di Music Bank dan videonya yang ketemu Zayan itu kan lumayan banyak views-nya ya, 25.000 views kalau nggak salah. Dan aku kaget, wow, ini kedua kalinya aku ya, setelah sempat kemarin juga viral di nonton EXO di Korea, itu sempat juga. Ini wah, banyak juga ya antusiasmenya. Akhirnya aku coba deh terjun, karena aku juga bangga sama Zayan, karena orang Indonesia cowok pertama yang berhasil debut sebagai boy group ya, walaupun ada siapa itu namanya sebelumnya itu. Ya, tapi Zayan mungkin karena aku tahu Zayan sebelumnya pas Indonesian Idol The Rising Star itu aku tahu, jadi wah Zayan itu yang itu ya. Apalagi juga dia Muslim juga kan ya. Oke, itu poin plusnya dia. Setelah itu aku bikin konten ads, kunjungan ads-nya Zayan ya. Nah, setelah itu juga banyak yang nonton, akhirnya ada orang yang send gift ke aku. Pertama kali itu Kak Kia dulu ya, dari Persijai, sekarang dari Ichihos ya orangnya. Itu pertama kali nganjurin aku buat bikin konten send gift ya. Sebenarnya nggak terpikirkan juga ya. Akhirnya aku buat konten itu dan ternyata wow, banyak juga ya yang nonton ya. Terharu juga, dan akhirnya sampai sekarang ini ya, dipercaya oleh Sobis buat titip send gift buat Sudia. Kayak gitu. Ya, begitulah perjalanan karirku ya di sini. Oh iya, ya, buat yang pengen tahu umurku berapa, aku seumuran sama Jin BTS dan di EXO ya. Udah tahu pasti aku lain berapa ya. Pokoknya aku seumuran Jin sama Dio lah ya. Belum, masih opa aku ya. Tapi kalau dibilang, kalau debut ya udah ketuaan juga ya. Kecuali kalau apa itu namanya agensinya mau debutin aku di umur segini ya. Enggak, aku bercanda ya. Ya, aku di sini tujuannya apa? Tujuannya ya kerja ya. Oh iya, kenapa sih Kak Rolis kerja ya? Kak Rolis kerja di apa sih? Kok bisa apa itu namanya nonton konser, bahkan ngelayanin gift kayak gini ya. Gini guys, aku cerita aja ya. Aku tuh kerja di perusahaan pabrik lampu, ya ini aku belum pindah sama sekali dari awal, dan aku tuh termasuk yang di mana ya, bisa dibilang tidak beruntung,
kalau dari gaji aku memang tidak beruntung ya. Bisa di, kalau di, dibuat survei ya, dari 70% rata-rata TKI yang ada di sini ya, itu semua kerjanya biasanya di atas 8 jam, Senin sampai Sabtu kebanyakan ya. Sedangkan aku itu pabriknya Senin sampai Jumat kerja 8 jam tok ya. Nggak ada lemburan sama sekali selama 5 tahun. Ya, ada lemburan kalau ada season pas rame, tapi itu bisa dihitung jari ya. Mungkin dalam 5 tahun itu aku paling lembur kayak gitu 3 kali season doang ya, selama sebulan, 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 itu aja. Itu. Selebihnya semuanya 8 jam flat. Dan kalau orang Indonesia yang apa itu tahu aku cerita kayak gini ya, udah pasti mereka ngajakin aku, nganjurin buat pindah, pindah, pindah. Pindah aja ya. Karena mereka di sini kebanyakan memang kiblatnya nyari uang ya. Jadi nggak mau. Kalau orang-orang pindahan di sini, kalau ke pabrik itu tuh rata-rata nggak mau ya. Karena nggak ada duitnya di sini ya. Maka dari itu aku bisa kayak gini ya, apa itu namanya, ngeliput-ngeliput zodiak. Dulu-dulunya juga sering dat apa itu jalan-jalan, apa itu namanya, konser-konser ya gitu. Bahkan event-event itu sering aku bisa ikutin ya, karena memang kerjaku di kerjaanku sekarang itu banyak longgarnya ya, seperti itu ya. Dan apa itu namanya, sebelum aku di konten zodiak ini ya, aku juga aktif, lumayan aktif di berbagai lomba-lomba sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat-lihat videoku yang lama itu, aku sering banget ya ngikutin kegiatan-kegiatan kayak lomba nyanyi, lomba ngedance, lomba apa itu namanya, kaligrafi, lomba cerdas cermat ya. Ya, walaupun memang lawannya orang asing ya, karena itu festival orang asing semua yang jadi Indonesia, Bangladesh, Kamboja, Thailand ya, itu semuanya lawannya, nggak ada orang Koreanya, jarang ya. Alhamdulillah aku sering banget dapat nomor satu, juara satu ya. Walaupun kalau bisa dibilang, kok bisa juara satu nyanyi, emang suaranya bagus? Emang enggak ya. Tapi kenapa? Karena aku ada minat di menyanyi ya, karena aku suka nyanyi. Dan aku tahu banget apa itu namanya, ya lagu-lagu ya, maksudnya ya udah tahu banget ya, pokoknya harus nyanyi gitulah ya, kayak gitu. Jadi yang aku lakukan ya aku seriusin sih ya, jadi gimana caranya biar bisa nomor satu ya. Dan alhamdulillah bisa, kemarin juara satu lagu nyanyi itu sempet kemarin di Daegu ya, terus juara satu ngedance. Loh, aku emang bisa ngedance? Jujur aku sih kalau di, kalau dinilai ngedance dapat C paling ya. Tapi mungkin apa itu namanya, ada rezekiku gitu ya, karena mungkin aku serius ngikutin lomba itu. Jadi kemarin ada kayak voting-voting gitu kan, dan aku lumayan apa itu namanya, bagus di votingnya. Jadi kemarin tuh lomba dance aku alhamdulillah juga juara satu, juga juara satu lomba dance di Jimani. Itu juga pesaingnya dari Indonesia juga sih pesertanya, cuman di Korea sini. Terus juara satu kaligrafi. Sebenarnya aku juga nggak bisa kaligrafi, tapi karena aku coba-coba gitu ya, coba-coba aku seriusin, ternyata kok juara satu juga. Ada aku banyak beruntungnya sih. Terus kemarin itu video kontes BNI di Seoul itu ya, aku juga coba ikutin, alhamdulillah dapat juara harapan, harapan ya, juara harapan ya, di bawahnya juara tiga, tapi aku dapat juara alhamdulillah ya. Dan juga lumayan juga ya, hitung-hitung buat ceperan aku, selain kerja di pabrik yang memang pabrikku sepi ya, jujur aja pabrikku sepi dan gak ada uangnya di sini, bukan gak ada uangnya, uangnya dikit di sini pokoknya ya. Kalau dibuat alat-alat gaji itu gajiku terendah ya, di antara teman-teman PMI Korea lainnya yang memang kebanyakan memang kiblatnya di sini memang rata-rata cari uang sih ya. Ininya kerja itu yang ada lemburnya, jagan-jugan gitu ya, siang malam kayak gitu ya. Boleh sih kayak gitu. Cuman aku bersyukur aja. Ya, aku bersyukur aja bisa ke Korea itu, aku sudah bersyukur ya. Orang kan punya jalannya masing-masing ya. Kalau aku pilih jalan hidupku ya kayak gini ya. Aku bersyukur dengan Allah yang sudah ngasih aku pabrik ini ya. Karena dimanapun ini adalah pabrik pertama yang ngambil aku ya. Jadi aku bersyukur saja. Walaupun kadang juga ada beberapa ketidakadilan ya, tapi ya, aku jalani gitu ya. Dan aku juga
tahu batas kemampuanku tuh kayak apa gitu ya, fisikku itu kayak apa. Jadi kalau aku buat ngedur kerja pagi siang sore malam Senin sampai Sabtu bahkan Senin sampai Minggu itu nanti aku pikir jadinya kayak apa, itu juga aku juga pikir kesehatanku juga. Jadi menurutku ini sudah pas di aku gitu aja ya. Jadi selebihnya aku bisa eksplorasi hobi aku, bisa melayani melayani sobli ya, bisa mendukung zodiak kayak ini, itu karena gara-gara pabrikku sepi guys ya. Pabrikku sepi ya, karena kerjaku Senin sampai Jumat saja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya. Itu ya, aku udah cerita itu ya. Oke, okay. BTW aku juga terima kasih buat Bu Cipto yang sudah kasih gift aku ulang tahun lah ya Bu. Makasih banget Bu Cipto. Ini itu aku beli barusan tadi dia di mall ya. Ini ada lagi baju-baju lainnya, cuma aku beli online ya, karena di mall tadi aku lihat harganya banyak yang nggak diskon ya, jadi aku cari online aja ya lainnya. Yang ini aku beli dulu ya. Biar Bu Ciptonya senang ini ya. Makasih ya Bu Cipto ya. Oke, itu guys, sedikit cerita dari aku. See ya!